يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الي النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةً في النار أما بعد الحمد لله كتاب دي كجين روتين كتاب مختصر القاصدين yang pada <coughs> pertemuan lampau kita telah membahas pengelabuhan istilah ilmu sekitar tiga atau dua istilah yaitu pertama istilah fiqih kemudian istilah ilmu itu sendiri dan juga istilah tawahid maka Insya Allah pada kali ini di hari ini Insya Allah kita akan bahas sisi pengelabuhan istilah dari segi maknanya yaitu istilah itu untuk istilah tazkir atau zikir dan juga hikmah. Tazkir atau zikir dan juga hikmah. Jadi ada dua yaitu tazkir atau zikir dan berikutnya kita akan mengupas membahas masalah hikmah. Baik, uh, kalau tentang fikih sudah kita jelaskan. Tentang istilah ilmu juga kita jelaskan tauhid pun begitu. Jadi adanya pergeseran makna. Dan pendistorsian makna dari istilah-istilah ini dari asalnya dulu yang bermakna A kemudian bergeser menjadi makna B dan seolah-olah sudah tidak layak lagi dimaknai dengan A. Ya, fiqih yang mana asalnya itu berkaitan dengan tujuan dari beramal yaitu memahami tujuan dari beramal yaitu untuk akhirat dan juga masuk juga masalah fikih yaitu akidah namun sekarang fikih itu tidak dikenal lagi sebagai masalah akidah walaupun memang bisa dibagi menjadi dua yaitu fikih akbar dan juga fikih asghar fikih akbar itu akidah fikih asghar itu yaitu selain akidah yaitu afiqih yang kita kenal sekarang. Dan kita telah mendefinisikan fiqih yaitu apa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyah al-'amaliyah al-muktasabah min adillati tafsiliyah. yaitu fiqih yang kita kenal sekarang. Kemudian juga istilah ilmu sekarang itu disebut ilmu uh, untuk Indonesia terutama itu biasanya berkaitan dengan sains. Maka sains adalah ilmu. Selain dari sains tidak disebut ilmu. Maka orang ketika disebut ilmuwan, maka dia adalah saintis. Atau orang yang dibilang sains. Lah terus yang lain bukan ilmuwan gitu. Ustadz bukan atau dai atau ulama bukan ilmuwan. Sementara istilah ilmu itu sendiri dari Allah Azza wa Jalla la yastawi wal la wa, la yastawi wal la yalamun. kemudian istilah istilah ilmu dari bahasa Arab dan itu digunakan banyak sekali dalam Al-Qur'an maka ini menunjukkan bahwa saya mestinya istilah ilmu ini lebih diporsikan ke ilmu syar'i. I. Namun qadarullah menjadi pergeseran yaitu ilmu adalah sains itu ilmu dan ilmuwan adalah scientist ya yeah. ilmiah adalah scientific lantas ilmu agama itu apa ya ilmu juga cuman tidak dimutlakkan padanya ilmu padahal dalam bahasa syariat ketika disebut ilmu maka pada asalnya itu adalah ilmu syari sementara ilmu lainnya dari ilmu keduniaan maka itu tidak tercela secara zat, tidak terpuji secara zat kecuali jika dikaitkan dengan niatan yang salehah. Ya, maka seseorang misalnya jadi akuntan itu tidak tercela secara zat dan tidak terpuji secara zat. Biasa aja gitu. Ini menunjukkan pada asalnya ilmu itu yang benar adalah yang yang istilah ilmu itu adalah ilmu tentang uh, ayat Allah dan tentang sunnah Rasul. Kalau dulu ilmu digunakan untuk ayat-ayat Allah, nikmat-nikmatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah, dan seterusnya, maka sekarang kerap kali ilmu itu dikaitkan, di, di, di kalau di, 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 di ranah para ulama, ilmu itu malah dikaitkan dengan yang itu al-jadal. Ini baru ilmiah al-jadal itu munazarah, munazarah yaitu perdebatan. Pada asalnya ilmu itu udah ada mapan diterapkan. tentang ayat Allah, tentang tauhid. Namun setelah ilmu kalam masuk ke kaum muslimin, maka mulai sering terjadi jadal munadharah, yaitu diskusi atau perdebatan. Maka ini dianggap sebagai ilmu. Dan inilah yang dianggap uh, sebagai ilmu juga oleh banyak dari kampus-kampus. bagi kampus atau kampus-kampus umum atau bahkan yang dinisbatkan kepada Islam itu kerap kali mendidik mahasiswanya untuk menerapkan ilmu jadal dan munazorah diskusi dan berdebat tentang suatu permasalahan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh dosennya. Dosennya seperti menjadi hakim dan wasit untuk para mahasiswa yang sedang berdiskusi atau berdebat. Padahal dari segi mahasiswanya itu sendiri, resource mereka dari segi ilmu yang akan didiskusikan itu belum tentu benar, resource-nya belum tentu benar. Dan yang kedua, mereka tidak memiliki basic pengetahuan tentang apa yang mereka bicarakan. Itu rata-rata begitu Karena mereka hanyalah dari lulusan SMA Dan banyak dari mereka Kemudian masuk ke fakultas dan prodi Yang tidak sesuai dengan jalur SMA mereka Kemudian berbicara tentang Pengetahuan di prodi mereka gitu. Yang mana semestinya mereka harus membangun fikroh yang benar dulu sis dulu yaitu mengasaskan ilmu yang dibahas di Prodi itu sampai mempunyai malaka ilmiah kependunikan ilmiah sehingga baru bisa bicara dan diskusi Antum tidak akan mendapatkan diskusi yang benar di warkop antar tukang ojek dengan tukang kerupuk ngobrol tentang politik lulusan fisik mana mereka Antum dengar aja celotehan mereka bicara tentang keputusan BBM tentang ini tentang itu semua pasti mengkritik pemerintah dan mendiskusikannya ini mendiskusikannya Taib apakah ini diskusi ilmiah? Tidak akan. Tidak akan disebut diskusi ilmiah. Tapi diskusi emosional iya, diskusi mangkel iya. Taib sama ini sama dengan apa? Mahasiswa mahasiswa Ya mungkin resource dapat dari internet ke perpustakaan juga malas. Kemudian dengan pikirannya sendiri gimana caranya supaya bisa kritis. Dan tujuan dari ilmu kalam, ilmu jadal, munazarah, yaitu berdebat itu adalah bagaimana bersikap kritis. Kalau bagaimana bersikap kritis itu dijadikan tujuan, maka anda itu tidak sedang menuntut ilmu. Anda sedang melakukan abad Yaitu suatu hal yang sia-sia Dan begitulah yang memang Diinginkan oleh ilmu filsafat Itu tujuannya diskusi Diskusi, diskusi, wacana, wacana, wacana Tidak ada Tidak ada thamarah al-khawf minallah Yaitu buah, kerasa takut Allah Tidak terwariskan itu Tidak mewariskan al saleh, Tidak membuat iman bertambah Tapi membuat kekerasan hati Kesombongan dan kesotauan. Mestinya begitu Makanya wajar kalau misalnya demo-demo keluar ke jalan, turun ke jalan, mahasiswa, mahasiswa, antum tanya aja kepada mereka, ini demo tentang apa? Belum tentu mereka tahu. Kalaupun mereka tahu, mereka juga tidak begitu tahu esensinya apa kita harus demo ini dan apa maalatnya yaitu eh, uh, konsekuensinya. Banyak yang tidak mengerti. Maka ilmu ketika yang tadinya sudah mapan, harus dipelajari dengan benar, dihafal, sampai mempunyai malaka ilmiah ya. bergeser maknanya ilmu itu adalah orang yang berilmu itu adalah orang yang ketika dia itu bisa berdebat, dia itu bisa mendiskusikan dan seterusnya. Atau di di, di kebiasaan kita kalau dia sudah bisa men menyuguhkan istilah-istilah yang unik di depan masyarakat awam seperti glorifikasi, personifikasi ya. Apalagi ya uh, kasih kasih ya dan seterusnya dari istilah istilah membuat orang, -orang tuh ini ini baru nih padahal orang yang bicara ini belum tentu ngerti dengan apa yang dia bicarakan dari istilah istilah modern itu atau istilah istilah yang Inggris menuju Indonesia begitu ya tawhid ya kita tahu tauhid istilah tauhid yaitu uh, agar kita mengetahui bahawa segala perkara ini milik Allah Azza wa Jalla ya sehingga kita tidak lagi berbuat syirik ya namun kemudian tauhid diistilahkan oleh sebagian mu'tazilah bahkan oleh sebagian dari syiah malah sebaliknya menjadi syirik gitu loh dan oleh mu'tazilah terutama qadariyah yaitu bahwa saya tauhid adalah kita tidak mengisbatkan atau tidak menerapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka Allah hanya memiliki nama tanpa sifat. Itu tauhid bagi mereka. Karena kalau misalnya kita mengatakan Allah Ta'ala memiliki sifat melihat, mendengar, sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki dan seterusnya, maka itu sama dengan pertama menyerupakan Allah dan makhluk. Kemudian yang kedua menunjukkan ta'addud al-qudama kata mereka yaitu adanya zat-zat yang berbeda dalam satu maksud. Kalau Allah memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran berarti ini ada dua Allah itu kata mereka. Dan seterusnya masalah takdir juga ala kulli tauhid istilah tauhid yang benar diterapkan hanya oleh ahlu sunnah wal jamaah meskipun dituding macam-macam. Ya, yeah. tapi kemudian kita bahas yang hari ini, yaitu tazkir dan zikir. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wazkir, fa inna zikra tanfaul mu'minin. Wazkir dan tetaplah memberi peringatan. Zakir, tetaplah memberi peringatan. Berikanlah terus peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin sesungguhnya zikra peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin طيب fahami baik-baik kalimat fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin orang-orang beriman جuga dalam ayat lain lainnya فذكر فإن فذكر إن فاعت الذكرى كيف كيف بمعنى ما يخشى سدى سوت الله على بدرجة آه والذي قدر فعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء 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 أخوا سنقلك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى لا يسرق فذكر Fazakhir, Fazakhir in nafati dzikra. Ayat ini Fazakhir in nafati dzikra. Seperti berbeda, sawallahu berbeda dengan Wazakhir fa in dzikra tan mu'minin. muaminin. Fazakhir in nafati dzikra. Maka Fazakhir berikan peringatan. Biasa diterjemahkan apa? In ini di sini biasa diterbangkan apa? Jika jika peringatan itu bermanfaat. Yang biasa dipahami kalau dengan kalimat ini adalah kalau peringatan itu nggak bermanfaat ya udah nggak usah ingetin gitu. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya begitu kalau dengan kalimat ini. Namun para ulama ahli tafsir mereka berusaha dan mereka benar dalam usaha ini berusaha untuk memaknai ayat ini tidak seperti yang makna tadi karena makna tadi seolah-olah berikan peringatan jika memberikan peringatan itu bermanfaat itu maka kalau misalnya nggak bermanfaat ya udah nggak usah diingetin seolah gitu padahal bukan itu maksudnya ya di sini para ulama seperti al baghawi dalam tafsir maalimut tanzil Maulana Syekhul Islam dan Ibnu Kathir dan banyak dari para ulama itu kemudian mereka membahas secara bahasa maksud dari in di sini. Ya. Maka intinya adalah bahwasannya bukan begitu maknanya. Bahkan ini ini menunjukkan penguatan bahwasannya zikra itu justru bermanfaat. Zikra peringatan itu justru bermanfaat. Dan bisa dipahami kemudian adalah paham pemahaman pemahaman ini kemudian adalah sesungguhnya walaupun zahirnya bagimu ini tidak bermanfaat buat dia tetaplah berikan peringatan buat dia maka seluruh zikra itu bermanfaat buat dia seluruh zikra itu bermanfaat buat dia loh kok bisa atau minimal seluruh zikra itu bermanfaat secara mutlak Entah buat siapapun, pokoknya Bermanfaat, loh kok bisa Orang yang kita ajak Orang yang kita seru, orang yang kita ingatkan Gak mau ikut, kok tetap dianggap Bermanfaat Tetap bermanfaat Fainna fa mu'minin. Ya, Yaitu peringatan Bermanfaat buat orang-orang beriman Tapi kan bisa aja Gak bermanfaat buat objek yang kita seru Mad'u kita Murid kita, anak kita kita seru supaya sholat ternyata masih bebal aja metal. mana manfaatnya tetap bermanfaat pertama terhasilkan manfaat itu ada pada antum wahai orang yang memberi peringatan itu pertama dulu mungkin orang yang diberi peringatan tidak beristifadah tidak mengambil manfaat tidak mengambil faedah tapi tetap orang yang memberi peringatan dialah yang paling pertama mendapatkan manfaat dari amalan tazkirnya yaitu memberi peringatannya ya maka inna fa'ati zikra ini malah justru berikanlah peringatan sungguh zikra itu bermanfaat jadi tidak lima ini berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat, seolah-olah ada peringatan yang tidak bermanfaat Nabi Nuh menyeru satu anaknya yang enggan untuk ikut kapalnya atau perahunya atau kapalnya ya. Nabi Nuh alaihi mengingatkan irkam ma'ana. Ayo sama kami. Kita kembali kepada Allah sama kami. Jangan di situ. Nanti binasa kamu. Anaknya ikut enggak? Enggak ikut. Ini tazkir bukan diingatkan. Tapi anaknya enggak mengambil manfaat. Taib, perbuatan Nabi Nuh alaihi memberikan peringatan itu bermanfaat enggak buat Nabi Nuh alaihi bermanfaat amal soleh Nabi Nuh AS dan bermanfaatnya itu sampai sekarang sebagai ibrah buat kita sampai sekarang ibrahnya apa? ibrahnya adalah yang namanya dakwah itu gagalnya itu bukan di tidak diterimanya oleh orang itu bukan bukan kegagalan kegagalan berdakwah itu barometernya itu bukan di ketidakterimaan orang terhadapnya Melainkan kegagalan dalam berdakwah itu adalah ketika kita tidak lagi istiqamah atau tidak lagi berdakwah. Itu gagal. Walaupun semua orang menerima. Kemudian kita stuck. Enggak dakwah lagi. Enggak ngajar lagi. Ini baru gagal. Dan keberhasilan dalam berdakwah itu bukanlah di penerimaan manusia barometernya. Karena kata Nabi SAW, Aku melihat sebagian para nabi di akhirat ya nanti itu uh, ketika itu diperlihatkan oleh Allah Azza Jalla bagaimana nanti keadaan di akhirat. Itu ada nabi ma wa ma'hu ma rahd. yaitu ada nabi beberapa orang bersamanya pengikut sedikit dan ada nabi bersamanya dua orang, ada nabi bersamanya tidak ada orang bersamanya. Apakah kita katakan nabi ini gagal? La, tidak. Melainkan semua nabi mereka sampai akhir itu istiqamah dalam mentadzkir dan memberi peringatan. Mereka berhasil. Jadi keberhasilan dalam berdakwah itu tidak bisa dilihat dari jumlah audiens atau ketertarikan orang atau tidak padanya, bukan di situ. Keberhasilan dalam berdakwah yang dihitung oleh Allah Azza wa Jalla sebagai keberhasilan yang menjadi pahala. Nabi Nuh alaihi salam tidak diterima nasihatnya oleh anaknya sendiri. Tapi Ibrahnya adalah walaupun tidak terima tetap Nabi Nuh mengajak dan menyeru. Maka ini bermanfaat buat Nabi Nuh, bermanfaat buat orang-orang setelahnya mengambil ibrah darinya. Itu yang pertama. Yang paling minimal adalah tetap zikra atau tazkir bermanfaat untuk orang yang melakukan. Walaupun ditolak, tetap bermanfaat buat dia. Pahala ibrah dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua dari segi objek yang didakwahi, apakah tidak bermanfaat kalau misalnya dia menolak? Sesungguhnya eksis, eksistensi, eksistensi peringatan itu secara zat itu sudah bermanfaat buat siapapun yang mendengarnya, walaupun dia menolaknya. Keberadaan, peringatan, walaupun dia menolaknya, itu sudah bermanfaat buat dia karena sekiranya tidak ada peringatan yang didengar olehnya, maka berarti tidak ada manfaat yang terwujud pada konteks itu. Walaupun orang itu menolak, misal, anak kantum misal, <tuh> main game terus ya, main game terus, seharian mentang-mentang liburan, ya main game terus, ba ada subuh game, sampai jelang zuhur sampai matahari tepat di atas istiwa ya. kemudian zuhur salat habis zuhur main game lagi bahkan sambil makan main game tetap taib kalau satu hari full main game itu antum nggak ngasih tau apa-apa nggak -apa. apa nggak apa. apa-apa namanya juga anak kecil betul apa manfaat yang didapat tidak ada sama sekali Taib. Karena udah kebiasaan gitu, suatu ketika Antum lama-lama kesel juga nih anak kok main game terus. Maka di suatu hari di hari gamenya dia anak itu. Maka antum ingetin jam 9 Le, nak sudah jangan main game, zikirlah. Eh zikir hafalan. Ah nggak mau gitu, nggak mau. Ditolak oleh anaknya. Sekali lagi zikirlah. Udah selesai main gamenya, nggak mau. Ya. Tapi tapi nggak antum ambil handphonenya gitu antum biarin abis adanya peringatan dengan tidak ada peringatan sama nggak pasti beda eksistensi suara meringatkan dia itu sudah bermanfaat walaupun dia tidak tidak mau ikut dia mendengar faedah itu itu sudah bermanfaat buat dia Walaupun dia tidak ikut ketika itu, tidak tidak merealisasikan nasihat itu. Itu, maka tetap bermanfaat, tetap ada manfaatnya gitu loh. Justru kalau didimin terus, nggak ada manfaat yang tersebar. Jadi di, disebut, diingatkan itu sudah bermanfaat walaupun tidak diikuti. Jadi manfaat pertama, manfaat untuk orang yang amar munkar itu pahalanya dapat. Yang kedua, manfaat eksistensi eksistensi apa peringatan itu sudah bermanfaat secara zat karena eksistensi amar ma'ruf nahi munkar itu mencegah area tersebut untuk dapat azab kata nabi kata dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq beliau naik mimbar Jumatan

فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول, يقول في, ها في هذا المنبر اقوبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاته دي منبر اني يعني منبر جمعته منبر مسجد ان الناس اذا راوا المنكر منكرا فلم يغيروه يوشكوا ان يعمهم الله بعقابه كتب النبي صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya satu kampung orang-orang Jika mereka melihat kemungkaran Dan tidak ada seorang pun dari mereka Yang apa Yugayiruhu Berusaha mengubahnya Baik dengan tangan, lisan ataupun dengan hati Tidak ada yang berusaha mengubahnya Maka hampir-hampir Allah subhanahu wa ta'ala Menyelimuti semuanya dengan azab Jadi azabnya itu Kena semua global Ke semua orang karena tidak ada yang mengingatkan. Jadi kalau orang alim tidak mengingatkan, enggak diingatin, enggak menghadirkan eksistensi zikra, maka area tersebut dan komunitas tersebut terancam kena azab. Bermanfaat enggak? Berarti keeksistensi ada zikra, peringatan, walaupun tidak diikuti, itu sudah ada manfaat tersendiri. Yaitu terhindar dari ancaman azab. Begitu jemaah. Itu yang kedua. Ya, jadi jadi eksistensi zikr itu sendiri itu sudah apa? Bermanfaat walaupun ditolak. Itu yang kedua. Ya, minimal apa? Tidak terancam kena azab secara masif dan menyeluruh. Kalaupun kena azab paling yang menolak menolak aja gitu. Yang ketiga, Ya. Kenapa zikra itu masih terus disebut bermanfaat walaupun ditolak? Yang ketiga, posibilitas hidayah di masa depan itu masih mungkin, masih ada. Artinya, barangkali orang ini menolak sekarang dan dapat hidayah besok, atau setahun lagi, atau lima tahun lagi, atau sepuluh tahun lagi, jadi eksistensi zikra itu Walaupun Ketika kita ingatkan orang yang menolak Boleh jadi kalimat kita kalau ikhlas Masuk ke hatinya dan suatu saat nanti Dia akan rujuk. Jadi bermanfaat ya Iya <coughs> <tuh> yeah. Boleh jadi misal di masjid ini Ustadz membahas Salah satu pekerjaan yang ternyata haram atau syubhat dan ternyata di antara antum ada yang bekerja dengan pekerjaan tersebut. Pasti di awal itu biasanya apa? Nerima nggak biasanya? Enggak pak. Namanya penghasilan itu berat untuk kita penghasilan awal untuk anak keluarga istri itu berat pak. Kita berat. Tetapi ketika insya Allah ikhlas dari ini misalnya menyebarkan dalilnya, konklusinya dan mendoakan kebaikan, di awal mungkin nggak terima dari segi apa? Dari segi uh, menerapkan nggak mau menerapkan madu uh ini orang ini nggak mau menerapkan tapi dia mendapatkan faedah zikra dan juga doa dan semisalnya yang mungkin nanti semester depan bisa aja nasihat tersebut dia realisasikan. karena kadang-kadang orang kaget dengan Zikra mungkin karena belum pernah mendapatkan yang seperti ini gitu. Kaget, dan seseorang itu biasanya memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Al adu seseorang itu adalah musuh kebodohannya sendiri, musuh ketidaktahuannya sendiri. Ketika dia diberitahu, awalnya ya, karena ini sesuatu yang diingkari oleh dirinya, nggak tahu, nggak kenal gitu loh. Namun, kalau itu benar ternyata, dan dia terlalu susah untuk tulus, dan ternyata dia akan ikut kok gitu loh. Tetap bermanfaat gak? Bermanfaat di jangka panjang. Kalau Allah beri hidayah. <coughs> Begitu ya jemaah. Tapi kalau kita bahas itu ya, kita sebenarnya gak bahas. Satu ayat kita bahas. <coughs> Dan karena kayaknya udah terang ini, jadi kita <coughs> selesai aja mungkin. Hah? Enggak ya? Afon <coughs> bahasnya mungkin terlalu luas, tapi insya Allah itu berfaedah. Artinya adalah, tidak ada alasan dalam Islam untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan itu nggak bermanfaat buat dia. Kalau misalnya kita tahu dia sering orang ini sering menolak nasihat, itu bukan berarti kita tidak akan menasihatinya lagi. Bukan, salah. Melainkan tetap Allah katakan fadzakir fa'inna fa'ul mu'minin. Berikan, berikan peringatan, berikan nasihat. Tetap berikan. Namun mungkin dengan tata cara atau skala atau durasi yang mungkin bisa diatur lagi, disetting lagi. Ya, kalau misal dia dengan bahasa yang seperti ini dia kurang cocok, mungkin nanti dengan cara lain. Ya, misal kalau dengan kalimat mungkin dia kurang cocok, Mungkin bisa selipkan hadiah buat dia Parcel dan di dalamnya ada buku Yang mengingatkan akan itu Misal Kan bisa Itu semua tazkir, zikr Mengingatkan dan nasihat Maka dari segi uslub dan kaifiah mungkin diubah Tapi dari segi eksistensi harus tetap ada Durasinya beda Kapan itu sesuai rencana yang terbijak Jadi jangan katakan bahwasanya orang ini sudah bebal tidak akan bisa dinasihati dan udahlah kita nggak usah lagi nasihatin dia tetap nasihati tapi dengan cara yang mungkin lebih masuk buat dia <tuh> begitu lihat bagaimana Abu Talib Abu Talib mati dalam kekufuran <tuh> dan Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib tidak tahu masa depan tidak memegang kunci hidayah taufik di akhir hayatnya akhir hayat Abu Talib. Pada ini Rasulullah SAW itu setelah wafatnya siapa? Wafatnya Abdul Muttalib kan dia asuh kemudian oleh Abu Talib. Dan Abu Thalib lah yang membackup dakwahnya Rasulullah SAW. Pada Abu Talib ini termasuk bagian dari orang musyrikin. Gimana rasanya jemaah sekalian kalau kita itu punya sesuatu tapi namun nanggung. Gimana rasanya jemaah? Nggak, kayak rasanya tuh nanggung kenapa enggak sekalian masuk Islam. Dan itu bertahun-tahun seperti itu Abu Talib. Disuruh oleh Rasulullah agar masuk Islam. Dan Abu Talib mengakui kebenaran Islam. Itu beneran. Abu Talib mengakui itu semua. Nah kemudian di penghujung hayatnya Abu Talib. Rasulullah SAW mendatangi ruang pesakitan Abu Talib dan juga beberapa kaum musyrikin. Dan sepertinya Rasulullah ketika itu sendirian mungkin Allah alam. Maka kata Rasulullah SAW ya am wahai pamanku Abu Talib kan pamannya Nabi SAW. Qul la ilaha illallah katakanlah la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah itu adalah kalimat yang aku akan menegakkan hujah aku akan ber, Aku akan menjadikan alasan untukmu supaya sesurga surga di hadapan Allah nanti. Dia berikan syafaat. Kalau kau mengucapkan la ilaha illallah. Hmm. Akhir hayat. Enggak ada istilah apa? Ah, paman saya mah. Udah dari dulu saya ingetin, Pak, gitu. kan? Itu bahasa kita tuh. Bahasa mama-mamang. Paman saya mah gitu. Emang udah dulu udah. bebal dah kolot bebal repot lah udah gak usah diingetin ntar juga mati ya gitu kadang-kadang sama orang tua kita kayak gitu bapak saya mah akhi bapak saya tuh susah gak bisa gak bakal terbuka hatinya dari lu dari zaman jebot iya sampai sekarang gak bisa bebal masih aja suka sesajian, sajian dan seterusnya. Kayak eh, udah-udah ini lah, udah apa ya? Udah alot hatinya udah susah. Ya? Emang sih realistisnya iya benar juga ya, orang kalau udah alot ya udah susah. Tapi coba, Nabi Ibrahim disunat kapan? Kadang ada yang menceritakan usia 80 tahun baru disunat. Sekarang kalau ada mbah kakung baru disunat 70 tahun, alot nggak? dukun bangkongnya juga bingung juga. bangkong apa bengkong apa, apa namanya dukun Oh, ah, iya pakai itu kan itu juga bingung dan juga yang medis tenaga medis yang mungkin udah modern juga mungkin perlu treatment khusus nih tapi berhasil gak? berhasil untuk sunat aja bisa kok gitu loh maksudnya bisa di sini tetap dilakukan gitu loh dioperasikan maka untuk amar ma'ruf munkar walaupun sudah alot hatinya, mudah-mudahan tetap bisa istiqamah. Fa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Apa kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini orang-orang kafir yang khusus yang bebal ya, Sesungguhnya orang sesungguhnya orang-orang kafir sawaun alaihim sama aja buat mereka aandar tahu, engkau berikan zikra engkau berikan peringatan au um lam atau engkau tidak berikan peringatan sama aja la yuminun mereka enggak bakal beriman ini orang-orang yang bebal dari orang kafir tapi apakah dengan ayat itu membuat Rasulullah SAW udah ya Rasul wahai Muhammad tidak usah dakwah gitu nggak? Enggak, tetap aja dakwah. Karena apa? Faina zikrotan faul mu'minin. Kalaupun mereka ngeblokir, nggak ikutan, setidaknya itu bermanfaat buat orang yang mengingatkan. Seenggaknya sudah tegak atas hujah sehingga bumi ini tidak diratakan oleh Allah azza Tidak ada musibah. Itu manfaatnya. Dan bagi orang-orang yang Allah takdirkan kelak dapat hidayah, suatu saat pun akan dapat hidayah gitu Karena nggak semua orang kafir bebal, nggak, nggak. Karena ayat ayat tersebut ayat yang khusus untuk beberapa jenis orang kafir. Lihat di surat Abasa. Fa'amma man istaghna fa lahu tasadda. Adapun orang yang merasa istaghna, nggak butuh dengan Islam, maka engkau malah justru tasodda yaitu engkau malah menyedorkan diri untuk mendakwahinya. Di sini Rasulullah SAW bukan mengingkari dakwahnya Rasulullah kepada orang di sini di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada orang-orang yang enggak peduli sama Islam kamu malah menyodorkan diri. Ini kan seperti Allah mengingkari Rasulullah SAW tapi bukan mengingkari dakwahnya Rasulullah kepada orang kafir ini. Melainkan mengingkari yaitu kenapa engkau tidak berbuat adil kepada Abdullah bin Umi Maktum yang mana beliau seorang muslim yang nyari keislaman, yang nyari tazkiyatun nufus, yang nyari ilmu, yang jelas Islamnya, malah engkau cuekin, justru orang yang cuek dengan Islam, malah engkau perhatiin. Itu yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dakwahnya Rasul yang diingkari. Melainkan Rasulullah SAW tetap diperintahkan mendakwahi mereka semua. Iya. Begitu ya, kuas sekalian. Maka walaupun misal ada di antara orang-orang yang bebal yang minta ampun, kafir yang minta ampun, ya tetap ingatkan kalau kita mampu, semampunya kita. Begitu ikhwan. Masya Allah ini belum Udah jam berapa ini cuma? Ya udah, udah bentar lagi tolong Shams Anak nggak yang kalau kalau cuma ngomong ini doang, jadi gimana ikhwan? Ah, Iman yang pulang atau antum yang pulang nih? Anda aslinya tadi pengennya membahas tazkir, zikir, dan hikmah. Sudah jam segini aja, masya Allah. Taib. Dan Nabi SAW bersabda, lanjut aja. Jika <tip> <tip> maror tum biriyadil jannah jika kalian melewati riyad al jannah, <tip> <Really? tip> riyad jemaah dari raudah. Jadi riyad itu jemaah dari raudah. Ya, yeah. yeah. Artinya taman. Riyab atau atau rodo, bustan. Itu taman artinya. Kalau bustan itu kebun. Ya, samalah taman itu sama kebun. Maka kalau misalnya laki-laki namanya bustan. Kalau perempuan namanya rodo gitu. Karena ada tak marbutahnya. Nah, asli taman, nama taman. Ada teman saya, teman anak namanya Bustan Bustan Firdaus Ada teman saya lainnya kayaknya Waktu ngebrojol lahiran Ibunya udah mau lahiran Tapi malah lahiran di Kebun, kebun. Yeah. <laughs> Jadi Bustan yeah. Raudhah juga artinya taman, kebun yeah. Tapi kebun itu diibaratkan Sebagai jannatul dunia Surga dunia Makanya di sini apa? Riyadil Jannah, surga dunia di surga di dunia ini, Riyadil Jannah ini. Ya, taman surga dunia, kebun surga tapi di dunia. Fartau maka irtau. Lah ini masuklah terjemahnya salah ini. Fartau terjemahnya yang benar ada nikmatilah. Nikmatilah. Itu arti dari fartau maka nikmatilah, bukan masuklah. Ya, jika kalian melewati kebun surga maka nikmatilah, nikmati di sini irtau di sini lebih umum daripada masuklah, karena belum tentu masuk. Ih, eh, bapak aja nggak masuk masuk pak, masih di luar. Nggak apa, apa, ini termasuk irtau. Iya, irtau, irtaa, irtau, ya dikata ruah, ruah itu nyos nyos gitu, ini nikmati itu Ra'i' itu ni enak, nikmat. Ra'i' itu nikmat. Oke, okay, ada parfum namanya Rawatul Ud. Iya. Bagus kan namanya? Rawatul Ud, susah, raw ud". susah raw ud". nggak namanya? harus pakai tajwid kaidah makhraj yang benar. Rawatul Enggak pakai khaisub Rau'ah Ah. Artinya Rawatul Ud itu masyaallah nikmat sekali, Bro. Itu Rawat itu maknyus artinya. Ut Maknyus, okay, bagus tuh bikin parfum Ut ma Gaharu Maknyus. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian melewati majlis ilmu, wama wama jannah apa itu majlis ilmu? Majlis ilmu adalah majlis, majlis zikir, zikir lagi. Yang mengingatkan kita kepada Allah, memperingatkan orang-orang dengan ilmu syar'i, maka itu adalah raudha, maka itu adalah riadul jannah di 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 bumi ini maka farta'u nikmatilah ini, ini sebenarnya ya ikhwan R riyadul jannah ini yaitu majalis adhikr bisa dimaknai majalis hisiyah yaitu seperti sekarang secara fisik dan konkret dan ini yang lebih afdal apalagi masjid Allah di rumah Allah atau bisa juga dikiaskan dengannya yaitu Berupa rekaman, berupa rekaman, misal ada rekaman majelis ilmu, atau lewat TV dakwah. Antum lewati itu, nikmatilah ada yang lagi ceramah Ustadz Fulan, atau lewat YouTube, nikmatilah. Kadang-kadang kan di beranda YouTube kita, atau notifikasi YouTube kita, oh Ustadz Fulan ada ceramah, klik nikmatilah tapi ini bukan makna langsung dari hadis ini bukan. Ini kiasan terhadap majelis fisik. Pada asalnya hadis ini maksudnya adalah majelis fisik, bukan itu. Tapi itu dikiaskan karena ada kesamaan dari segi apa? zikirnya, gitu loh. Maka nikmatilah. Ya. Nikmati majelis ilmu. Nah, fartau di sini perintah Nabi sallallahu nikmatilah itu berarti bebas dari segi apa ya? tata caranya antum mau duduk sinilah mau duduk belakanglah yang penting nikmati majelis ilmu ini dan tidak termasuk di dalamnya tidur walaupun nikmat karena maksudnya fartau di sini bukan fartau nikmati tapi fartau nikmatilah zikra tersebut ya bukan nikmat tapi yang tidur juga mendapatkan pahala insyaallah oh, iya. Yeah. yang tidur juga berpahala Allah. Ini di antara kata Allah di antara amalan berpahala yang tidak perlu niatan adalah tidur di majelis ilmu. Iya benar. Tapi kan orang ini punya niatan saat misal tadi malam nggak bisa tidur, maka supaya bisa lancar tidurnya tidur di majelis ilmu nanti subuh nih enak nih, dingin, asik lah pokoknya. Maka apakah dia dapat pahala? Insya Allah paling Iya. Dan lebih cepat lagi mungkin pahalanya ketika dia bangun ternyata ada pertanyaan man rebuk itu lebih cepat. <tantik> <tantik> iya. <tantik> ya karena dia sudah mengalami fase yang lebih maju lagi insya Allah ya. Jadi itu majalis dzikir. Jadi majalis ilmu disebut majalis dzikir. Ini menunjukkan bahasa dzikra walaupun antum nggak nerima pak sekarang. Tapi tetap bermanfaat, bahkan nggak dengerin, turu, tidur, tetap bermanfaat, nggak bermanfaat, tapi mungkin bukan dari segi ilmunya, tapi keberkahan yang Allah berikan pada majelis. Tuh lihat, Cuma dengan syarat ini majelis zikra yang benar, bukan majelis bid'ah, bukan majelis ghibah juga, bukan ya. Taib. itu tadinya begitu, zikra peringatan. Supaya orang ingat akhirat, ingat Allah, ingat untuk beramal ingat maksiatnya Ingat taubat itu dulunya. Eh selanjutnya orang-orang mengubah majelis, mengubah zikir atau tazkir menjadi kisah-kisah dan majlis-majlis yang berisi jauh dari perkataan yang lurus seperti dongeng atau tipe muslihat cerita yang mengada-ngada. Tuh, terutama di kalangan sufi. Kalau eh? antum di kajian-kajian khusus sufi itu, wow, Antum banyak mendengar kisah-kisah wali majdzub. Wali-wali majdzub, wali, wali majdzub itu adalah wali yang tampaknya itu gembel wali yang majdzub itu wali khusus dia. Wali majdzub yang tidak menampakkan kewaliannya dari segi kesalehan. Tapi menampakkan justru sebaliknya kayak preman kayak orang gembel kayak orang gila tapi ini yang disebut wali majazub. Begitu. Atau mau nggak punya guru kayak gitu, Yohan? Parah. <tuh> Sehingga kadang kemudian cerita tentang wali fulan, keramat fulan. Ya, guru cerita. Wow, kemudian jemaah tuh apa namanya terdahsatkan dengan cerita-cerita itu. Cerita Abu Nawas. Ya. Wah, masya Allah. Cerita horor dan seterusnya. Wah. Tapi giliran disebutkan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai nyari berkah dengan tidur. Ya. Udah langsung lemas ya, sih, kalau Rasulullah. Ya emang sih, langsung saluan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kemudian enggak sama rasanya antara kalau Allah kalau Rasul dengan dongeng fulan kisah fulan, pengalaman saya, dan seterusnya. Maka ini bukan majlis ilmu yang benar. Walaupun mereka menyebut ini majlis zikra, majlis zikir. tapi ini pergeseran maksud. Barang siapa memasukkan kisah orang-orang terdahulu ke dalam masyarakatnya, maka hendaknya dia menyadari bahwa kebanyakan yang dikisahkan dalam hal itu tidaklah sahih. Maksudnya kisah orang terdahulu ini ini salah. Ini ini maksudnya Israeliyat. Barang siapa memasukkan kisah Israeliat ke dalam nasihatnya Maka Hendaknya dia menyadari bahwa Kebanyakan yang dikisahkan dalam Israeliat itu tidak sahih Contohnya apa? Sebagaimana mereka menceritakan bahwa Nabi Yusuf Telah membuka ikatan celananya Bahwa Nabi Yusuf juga melihat Yakub menggigit tangannya Bahwa Nabi Daud memerintahkan Uriah untuk terjun di bidang peran sehingga ia gugur Kisah semacam ini sangat membahayakan orang-orang yang mendengarnya. Dan juga kisah Nabi Adam AS, istrinya dan juga Iblis. Disebutkan juga dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmidhi dalam Nawadir Al-Usul. Dan juga disebutkan oleh Al-Mam Al-Qurtubi dalam tafsir surat An-Nas. Ya, Saat tafsir beliau dalam untuk tafsir surat An-Nas. Yaitu bagaimana Iblis berusaha menggoda Nabi Adam AS. Ya. Tapi agak lupa ceritanya. Intinya akhirnya iblis itu berwujud menjadi apa gitu. Kemudian Nabi Adam as untuk menghilangkan makar iblis akhirnya disate atau di apa itu si iblisnya. Pokoknya dihancurin. dan gimana saya lupa. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya iblis supaya bisa masuk ke tubuh Nabi Adam as untuk mengontrolnya. Sampai akhirnya iblis itu berubah jadi apa? Tahu lupa ya. Udah lama. Anam, anam baca kisah ini tuh udah berapa tahun lalu. Maka akhirnya iblis pun berubah menjadi apa sehingga tanpa sadar oleh istrinya dimasaklah itu iblis dan kemudian akhirnya uh, dimakan oleh Nabi Adam dan setelah itu baru kemudian bersuara dari dalam tubuh Nabi Adam, akhirnya aku telah berada pada dirimu sekarang. Coba memakan iblis. Gimana Kau Kalau zaman sekarang ada namanya jenglot crispy, ya. Iya, jenglot crispy. Iya, jenglot, tahu jenglot kan? Jenglot dan crispy. Jadi crowd gitu. Dan itu ada makanan jenglot crispy ada loh. Coba cari di Shopee mungkin ada. Nanti di luar masjid cari. Ya. Kayaknya ada, coba aja cari jenglot. Atau kalau nggak ada antum bikin aja, ya kerupuk bentuk jenglot gitu, tapi nggak boleh karena ini tersebut dengan setan nggak boleh, ya, type. Ya untuk berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan beratang, dongeng dan cerita dan seterusnya itu kita bahas, insya Allah pada pertemuan beratang, insya Allah. Ada soal nih kalian? Pertanyaan? Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Oh iya. Adakah doa untuk kerabat dapat Bismillah. Kalau doa doa dari ayat Al Quran atau sunnah Nabi, kalau misalnya dia adalah dia adalah uh, istri dan anak, maka sama seperti doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imamah. Iya, Dan juga bisa juga dia doa dengan niatan untuk keluarganya dan dirinya dan keluarganya itu ihdinash shiratal mustaqim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ib, Ibn ta rahimallahu itu adalah doa yang paling berarti sebenarnya ihdinash mustaqim. Nah, maka ihdinash shiratal mustaqim di sini ada dhamir na. kami. Ihdinash shiratal mustaqim kami. Dan pengucapan ihdina dengan kami itu kami ya itu ada dua posibilitas maksud ada dua posibilitas maksud imma menunjukkan jama' plural imma menunjukkan uh, khudu' yaitu perendahan diri kekamian di sini bisa menunjukkan pluralisme bukan pluralisme bukan pluralisme, oh, pluralisme sih ntar liberalisme juga lagi. Ya plural penjamaan gitu loh dan itu tergantung dengan niatannya juga ketika kita minta pada Allah boleh diminta sama Allah, ya Allah Allahumma dina mustaqim ya Allah berikanlah kami hidayah kami di sini antum niatkan sesuai dengan keinginan antum entah muslimin seluruhnya entah jemaah yang di belakang antum entah orang tua antum antum dan orang tua antum entah siapa keluarga antum Allah Ta'ala akan mengetahui niatan antum syarat. ini kalau maknanya plural dari ihdina tapi kalau nah di sini maknanya adalah Kudu' rendah diri maka ya kami kami di sini maksudnya saya itu bisa dulunya dalam bahasa Melayu pun kayak gitu maka orang-orang Pontianak atau Melayu itu biasanya mengatakan kami orang Sumatera juga gitu kami itu maksudnya saya. Kalau saya itu kan agak apa? Agak sedikit kasar atau kepada teman sendiri. Tapi kalau kepada orang tua kan kami. kan? Kami atau kami. Iya. Karena kalau ketemu orang Padang, oh itu orang kami itu. Maksudnya orang kami itu orang saya. Orang saya di sini maksudnya golongan kami. Ada ada sisi ketawa gitu loh. Ya, jadi gitu maksudnya. Maka bisa ihdinas siratal mustaqim bisa. Atau bisa langsung minta sama Allah taala dengan lafal yang khusus. Ya Allah berilah hidayah pada fulan, 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 fulan. Maka itu itu semua sama, semua insyaallah doa yang uh, baik. Ada versi doa ma'thurnya dari Al-Qur'an ya yang tadi rabbana hablana min azwajina dan ada doa versi yang boleh kita buat. Selama tidak melanggar, maka itu semua sama kebaikannya, insyaallah. Namun, lebih baik tentu dari Al-Quran, semua sama, insya Allah Disebutkan namanya boleh, insyaallah. Ya. Uh, ya itu minta hidayah. Ya tapi seperti itu, Allah Alam. wa yaqum wa Ada lagi yang mungkin bertanya? Enggak ada? kelas Enggak. Oh, ya. ya. dari online ada aya, Oh aya, faza, 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 Wassalamu'alaikum faza, faza, Jadi untuk faza, faza, tentang faza, 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 yang faza, faza, jadi artinya kalau kita melihat sesuatu kemungkaran itu wajib yeah. itu, itu, yes. juga, kan? itu batasannya di mana gitu maksudnya kadang-kadang kan seperti ya kalau apa lah orang pikir keras-keras kan, kan mungkin kita selalu melihatkan nanti ya, ya mungkin yeah. yang nggak penting lah kan, itu tapi kalau yang kemungkaran benar-benar kan, ya, ya, kan, itu kan ya anak sekolah sholat itu kan wajib tuh yeah. di mana batasannya mungkin bisa diperjelas lagi dalam hal mengingkari kemungkaran, bagaimana batasan kita itu berkewajiban untuk mengingkarinya? Ya, taib. Kata Nabi SAW, Man ra'a minkum munkaran fal yughayirhu biyadih, fa'il lam tastati' fa bilisani, fa'il lam yastati' fa bilisani, wa'il lam yastati' fa biqalbih, wa dharika adu'aful iman. Uh, ini berarti mengingkari kemungkaran ada derajat dari segi tata caranya ada yaitu siapa yang melihat dan antara kalian kemungkaran langsung melihat maka hendaknya di yuhoyirhu biyadi yaitu berusaha mengubahnya dengan tangannya berusaha mengubahnya itu tidak melazimkan terjadi perubahan itu satu dulu harus diperhatikan itu karena objektif kita yaitu tujuan amalan kita itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan mengingkari kemungkaran adapun orang itu ikut atau enggak itu terserah Allah hidayah gimana gitu kan, jadi berarti kalau bisa dengan tangan dengan tangan, failam ya kalau nggak bisa maka dengan lisan, failam ya kalau nggak bisa dengan lisan maka dengan dengan kalbu Sekarang pertanyaannya apa batasan wajibnya kita itu untuk mengingkari dengan itu semua, dengan tata cara itu semua. Maka di sini harus diperhatikan antara sesuatu yang dianggap munkar ada beberapa kelas. Kelas pertama yaitu kelas haram. Kelas yang kedua, kelas yang makruh. Ya. Haram atau makruh ini masuk ke dalamnya tentang masalah-masalah fikih bisa atau masalah-masalah akidah bisa dan juga masalah-masalah akhlak. Itu semua diukur dengan standar ilmu yang kita punya. Misal kita melihat ada orang minum khamar. Maka ini kan kita ingkari, ini karena haram, dan haram itu pun berderajat, Pak. Ya kan, gak semua yang haram itu satu paket sama, minum khamr dengan misal uh, nebang pohon pisang milik orang sama gak, Pak? Mana yang lebih buruk? Dari segi dosanya lebih buruk apa? Minum khomer, kalau nebang pohon pisang milik kebun orang dari segi taaddi atau permusuhan lebih besar daripada khamar gitu loh. Dari segi apa namanya? menzalimi orang lain lebih besar daripada khamar, ya kan? Tapi pengingkaran lebih besar mana? Yang kita ingkari khamar karena lebih tinggi nilai dosanya, gitu ya. Itu satu. Dari segi haram aja kadang berderajat sehingga ketika kita tahu dalam satu keharaman saja dua perbuatan itu beda derajat dan cara mengingkarinya berbeda berarti frekuensi mengingkarinya pun bisa saja berbeda gitu loh. Itu yang sama-sama haram, Pak. Lebih-lebih kemudian kalau yang satunya haram, yang satunya lagi makruh tidak sampai haram. Maka ini pengingkaran dan frekuensinya, kalimatnya, tata caranya, frekuensinya tentu berbeda. Tentu berbeda. Ya. Misal apa? Yang makruh apa, Pak? Misal makruh apa? Uh, apa makruh? Sesuatu yang makruh. Ya. Uh, gini, gini, aja pak. Makan tidur di mana pak? Tidur di kajian. Uh, itu tidak makruh pak. Uh, itu secara syar'i tidak ada hukum khusus. Adapun tasabbuh namanya tasabbuh namanya. Tidur setelah subuh itu kalau di, secara syar'inya tidak dibolehkan. Kan? Tetapi kalau secara uruf dilihat ya. dan kesehatan itu hal lain lagi. Kayak kalau Ibnu Qayyim tentu lebih pro dengan jangan tidur subuh. Orang-orang tua kita juga gitu setelah melihat ayam ya. Kalau tidur subuh nanti dipatok ayam rezekinya itu kan hanya motivasi ya tarhib ya. Melainkan sebagian salaf juga ada yang tidur habis subuh diriwayatkan dalam Musnad ibnu Abi Syaibah tetapi tetap tidak recommended. Ya, kita, ya ya. Tapi itu tidak kita katakan makruh pak, enggak. Uh, tidur setelah maghrib itu makruh, itu baru benar makruh. Adapun tidur setelah asar hadisnya doif, larangan tidur setelah asar as asar hadisnya doif. Adapun larangan tidur setelah maghrib hadisnya sahih. Namun dengan adanya ilat atau sebab yaitu khawatir Kejuntru apa kebablasan itu? Adapun kalau tidak khawatir kebablasan maka mudah-mudahan tidak masalah. Taib tidur setelah maghrib. Apakah sama tidur setelah maghrib? Kemungkaran ini. Apakah ini juga kemungkaran juga? Apakah sama dengan minum khamar? Jauh banget, Pak. Jauh banget. Iya. Eh. Nah, gitu kan. Uh, maka dari segini aja. Udah kita tahu dari hukum yang berbeda berkonsekuensi cara pengingkaran yang berbeda dan tentu durasi yang berbeda. Maka mengin meninggalkan mengingkari yang makruh meninggalkan mengingkari sesuatu yang makruh kita nggak usah ingkari dah makruh kok itu masih lebih ringan dibandingkan meninggalkan mengingkari yang haram. Faham sih ya, pak? Ada orang minum khamer. wah, kesuslah, orang kayak ini susah diomongin gitu kan? Kemudian ada orang tidur habis maghrib. Ah, udahlah tidur habis doang. Mana yang berpotensi berdosa, Pak? Kita meninggalkan mengingkari orang yang sedang minum hamer karena ini kan haram, jelas-jelas haram. nggak malah tinggalin? Kecuali kalau kita tahu bahwasanya kalau kita nahi kepada orang yang sedang mabuk ini, dia akan kalap dan mungkin akan mencederai kita, maka mungkin cukup dengan kolbu. Nah itu berderajat lagi tata caranya. Begitu. Ya, jadi batasannya itu dikembalikan lagi ke pertama kemungkaran tersebut seperti apa, haram atau makruh. Dan yang kedua dikembalikan kepada apakah bisa dengan tangan, yaitu dengan memegang tangannya kemudian mencegahnya. Apakah bisa dengan tangan? Kalau nggak bisa dengan nisan kalau nggak bisa dengan kolbu saja itu semua di ini kalau bid'ah dengan haram gimana ya. bid'ah semua haram semua bid'ah haram memang memang sebagian ulama mengatakan ada bid'ah yang namanya bid'ah makruhah bid'ah yang dibenci tetapi kita istilahkan dibenci di sini bukan masuk masuk ke dalam hukum taklifi seperti halal mubah makruh wajib bukan makruh di sini yaitu dibenci melainkan tetap yang namanya bid'ah itu pada asalnya itu haram dolalah Taib. Tapi, tapi bidah itu juga berderajat. Tidak semua kebid'ahan sama. Ada bidah juziyah misalnya, dan ada bidah kuliyah. Bidah juziyah itu bidah parsial, biasanya amalan-amalan kecil. Adapun, adapun bidah juzi kuliyah yaitu bidah universal, yang biasanya keyakinan tertentu, i'tiqad, akidah yang bisa berpengaruh kepada hal-hal lain maka mengingkarinya juga berbeda. Itu pun dikembalikan juga ke konteks setelah kualitas bid'ahnya kita perhatikan. Apakah ini bid'ah yang besar atau bid'ah yang kecil dan semuanya haram semuanya. Dan juga dikembalikan kepada konteks yang ada, keadaannya. Kembali ke hadis tadi dengan tangan atau dengan lisan atau dengan kolbu. Nah kalau misalnya bid'ah kuliah, contoh apa? Contoh bid'ah kuliah yaitu khurafat-khurafat yang terjadi. Itu bisa menjadi bidah kuliah. Yaitu bahwasanya orang yang ini bidah dari segi akidah. Bahwasanya orang yang mati itu harus di apa namanya? Tahlilin 40 hari karena nanti takut gentayangan atau gimana gitu kan? Ini kan menyangkut akidah berbahaya ini. Dan ternyata bisa terjadi karena setan itu membantu akidah ini gitu. Maka mengingkarinya ini harus lebih tinggi derajatnya dibandingkan bidah-bidah kecil seperti apa? Seperti misal orang Allahu Akbar. Ini termasuk nggak ada kayak gini-gini nggak gini, nggak mungkin dia kalau sekali-kali tapi ini selalu kayak gini. Atau ketika dia zikir ini nggak ada apa dengan dengan kayak gini-gini terus harus kayak gini atau ketika tahlil la ilaha illallah la gini itu ada yang tira -tira kayak gitu tuh habis sholat Tapi nggak di masjid ini Kalau ada di masjid ini, Masya Allah Di <tik> tempat lain saya pernah lihat langsung La ilaha illallah Ini ini yang kayak gini-gini Bid'ah juz'iyah namanya Yaitu bid'ah parsial Yaitu hanya suatu amalan kecil Tapi tetap bid'ah Kita ingkari pak maaf pak jangan kayak gini Tapi tidak sama pengingkarannya kita Terhadap bid'ah kuliah Yaitu dalam masalah akidah seperti apa Mengatakan bahwasanya Mayit itu akan nanti gentayangan. Oh ini berbahaya, ini berbahaya akidah seperti ini. Ya, termasuk bidah kuliah juga yaitu mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berada di atas ars. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa dan seterusnya. Keyakinan keyakinan seperti ini atau bidah bidah filsafat maka ini bidah kuliah. Kuliah maksudnya adalah universal. Makanya orang kuliah university gitu. Makanya kuli, kuliah Iya dari situ Makanya universal university Maksud dari universal yaitu Ini bid'ah ini akan menghasilkan cabang-cabang yang banyak gitu loh Adapun kalau bid'ah juzia seperti gini Itu nggak ada cabang-cabang berikutnya Itu udah jadi cabang gitu Seperti itu Iya Allah Allah Iya pak Mikrofon pak Pakai hati aja pak biar kedengaran Iya Silahkan pak

Pangandaran, Aceh, dan seterusnya begini: ketika terjadi musibah, kita ambillah ibroh tanpa harus menta'kin atau menspesifikasi orang-orang di daerah itu, kecuali jika memang sudah jelas. Kalau sudah jelas, boleh kita mungkin ambil ibroh langsung orang-orang seperti itu, dan, or dan sudah jelas, dan orang-orang tersebut sudah mati kita boleh ini gara-gara orang-orang ini karena emang di dalam Al-Quran seperti itu yaitu mengambil ibrah atas dibinasakannya suatu kaum dan mereka sudah mati kita lihat nih orang-orang ini lu kayak gini itu boleh adapun kalau misalnya orang-orang yang masih hidup ini gara-gara mereka nih mereka dulu tidak memenuhi murka dan mereka masih hidup itu jangan karena itu malah menjauhkan orang-orang di daerah itu dari hidayah contoh di Cianjur tapi boleh kita ambil ibrah atas sesuatu yang mengindikasikan terjadi musibah itu boleh. Contoh terjadi kristenisasi di Cianjur, itu mungkin. Contoh di Palu terjadinya apa kesirikan, itu mungkin. Walaupun orang-orangnya mungkin masih hidup, tapi kita tidak merefer ke nama tertentu, ormas tertentu jangan, karena barangkali mereka akan dapat hidayah. Jadi jadi seperti itu. Aceh juga, Pangandaran juga, tidak ala tidaklah terjadi musibah di daerah itu, melainkan pasti terjadi pelanggaran. Kita boleh menyebutkan pelanggaran yang memang sudah jelas terjadi dan masyur baru boleh kita sebutkan tanpa kita menyebut spesifikasi orang-orangnya. Dan kalau bisa sih hindari menyebut daerahnya kalau bisa, karena ya kesian orangnya, mungkin di mereka juga akan dapat hidayah gitu kan kita nggak tahu. Seperti itu cuma. Uh, Adapun kalau sudah wafat. Seperti misal di daerah legetan, ya, di daerah Jawa Tengah, di Dieng, atau sekitarnya itu, ada satu, itu satu bukit yang dahulunya itu orang dulu, orang desa itu dulu, dulunya tahun 60-an, tahun berapa itu mereka makmur, subur, sukses, namun setiap malam tuh party, dan mereka juga berbuat syirik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala khasafkan yaitu apa namanya, balikan dan juga dihikatkan oleh sebagian orang desa anda juga melewati itu tapi bukan langsung ke tempatnya dari bukit lain anda lihat itu tempatnya udah ada tunggunya itu dari bukit lain pun seperti ada yang dilompatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebongkah tanah besar untuk menenggelamkan mereka semua pada malam harinya itu ya nah kita boleh mengambil ibrah langsung ini orang legetan dulu di sini nih mereka sudah wafat sebagaimana mengambil ibrah dari kaum kaum Sodom kaum apa udah wafat semua kemudian tertinggal prasasti bukan prasasti apa bekas dari ininya orangnya gitu loh kan ada ditemukan fosil fosilnya tuh inilah fosil orang orang Lut boleh kita mengambil ibrah itu atau fosil Fir'aun boleh kita mengambil ibrah dari itu karena sudah selesai orangnya adapun kok masih hidup ini ger ger ente sih orang dieng nih waktu itu kayak enggak enggak boleh jangan jangan karena itu menjauhkan dia dari hidayah. Dia orang mana mau oh, nggak mau disalahin, padahal dia pelakunya nggak mau disalahin. Tapi kita doakan aja. Tapi untuk secara sifat global boleh kita bilang ya begitulah kalau misalnya misal di Syimahi, terjadi kristenisasi maka Allah berikan ini di Aceh terjadi, terjadi ini tuh. tapi tanpa menyebutkan suku atau individu seperti itu Allah wa'ala ya, munkar sekarang itu kadang-kadang misal kita mengatakan negeri ini karena dipimpin oleh fulan jadi dua pemusibah itu nggak boleh seperti itu itu malah menjauhkan orang dari hidayah nggak boleh seperti itu mentain seperti itu Rai mengatakan bahwasanya negeri ini dipimpin oleh Firaun itu nggak boleh itu kan sama dengan menyamakan penguasa kita presiden kita dengan Firaun Firaun itu kan dalam Al Quran keburukannya itu tiga kufur istighbar sombong dan zalim dan dan pemimpin kita wallahi tidak menulis syarat seperti itu. min Kita doakan yang terbaik buat pemimpin. bukan malam Disamakan dengan tuhan seperti Firaun itu itu akan ditanya di akhirat kalau enggak bertaubat itu. Ya begitu. Baik, mungkin cukup Pak ya? Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته